Di antara kunci kita meninggalkan maksiat, paham? Kita harus bersungguh-sungguh. Apa ikhwani fillah? Bersungguh-sungguh. Dengan kemaksimal kita, kemampuan kita. Supaya kita bersungguh-sungguh. Pasti ketika kita meninggalkan maksiat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, paham? Pasti ikhwani fillah, kita akan bersungguh. Ketika kita rasa limmah, ketika kita rasa malas di dalam menuntut ilmu, dalam hafal Quran, di dalam hafal ilmu, artinya ada maksiat yang melimahkan kecepatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Oke? Oleh karena itu ketika ada maksiat, langsung kita apa harus apa? Bertaubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, di dalam rangka yang paling utama, harus ada wirid istighfar. Setiap hari minimal 500 kali. Dan ini sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi SAW. Ketika Nabi, sahabat berkata, Nabi SAW ketika bermajlis sama kita, kita hutun ucapan Nabi astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih minimal 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Taib, Nabi duduk berapa majlis sama sahabatnya ya? Saya minimal 5 majlis. Setiap kali beliau salat, beliau duduk bersama sahabatnya radhiyallahu anhu. Oke? Artinya ketika duduk, ketika beliau bicara, oke. Okay. Ketika beliau diam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika beliau diajak untuk berbicara, beliau bicara. Ketika beliau diam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mereka hutun ini 100 kali. Kali 5 artinya minimal istighfar Rasulullah 500 kali. Taib, ini Rasulullah bagaimana saya dan kan engkau? Kita ini 50.000 kali. Karena maksiat kita lebih jauh. Betul atau tidak? Taib. Kunci yang berikutnya ikhwani fillah, bersungguh-sungguh. Dan kita ketika anda lihat bagaimana sungguh kita sekarang dan sungguh para salaf, pasti kita akan kecewa dan rasa malu. Wallahi akan kecewa dan rasa malu. Antum punya kertas. Punya kertas. Sekarang. Tayyib. Semua nama yang saya sebut, anta tulis. Saya akan sebut sanad. Dan ilmu hadis, engkau tidak bisa faham sanad kecuali dengan tulisan. Anta tulis apa yang saya? Oke? Okay? Sebut sekarang. Supaya engkau tahu kita di mana dan kita berkata apa. Oke? Okay? Tayyib. Saya sebut beberapa kisah. Untuk para ulama salaf. Terutama ulama hadis yang menumbulkan hadis Nabi SAW, meneliti hadis Nabi SAW, bagaimana mereka berkorban dengan umur mereka dengan semua apa-apa yang mereka milik di dunia ini, supaya mereka mendengarkan satu hadis saja, mendengar satu hadis saja dari Nabi SAW, atau meneliti satu hadis saja ikhwani fillah, dan bandingkan antara ini dan apa yang kita lakukan di masa ini. Kisah yang pertama untuk Al-Imam Zaid bin Al-Hubab radhiyallahu anhu. Al-Imam Zaid bin Al-Hubab menceritakan kepada kita tentang satu hadis. Tayib, beliau hafal berapa hadis? Ribuan hadis ikhwani fillah. Ribuan hadis beliau hafal. Bagaimana kalau setiap hadis beliau lakukan seperti hadis yang beliau ceritakan kepada kita ini? Zaid bin Al-Hubab berkata radhiyallahu anhu, ketika saya di dalam majlis الإمام سفيان الثوري كان ينتوي سفيان الثوري بتول أمير المؤمنين دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتك سيا برأدى دي مجلس سفيان الثوري باليوم من سرتكان كبدا كتا باليوم بركاتا تله من سرتكان كبداكو أسامة بن زيد داري موسى بن علي بن بلال اللخمي داري أيهنيا داري أبي قيس داري عمرو بن العاص رضي الله عنه. هي بركاته
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab makanan sahur. Oke? Okay? Antum sudah tulis? Ketika tidak tulis pasti tidak faham. Ilmu hadis, ilmu sanad ketika tidak tertulis tidak difahami. Oke? Okay? Baik. Saya ulang lagi? Hah? Ulang lagi? Baik. Zaid bin al-Hubab berkata, telah menceritakan kepada kita Sufyan al-Thawri, beliau berkata dari Usamah bin Zaid, dari Musa bin Ali bin Bilal al-Lakhami, dari ayahnya, dari Abi Qais budaknya Amr bin al-As, dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab makanan sahur. Lalu Zaid berkata, saya sudah dengar hadis ini, mau meninggalkan majlis Sufyan al-Thawri. Lalu ada orang di belakang saya berkata, wahai Zaid, taulah Usama bin Zaid masih hidup di Madinah. Masih hidup di mana? Di Madinah. Mereka berada di mana? Di Basrah. Mereka sekarang di kota Basrah, di negeri Irak. Antara Irak dan Madinah berapa jalan? Berapa hari? Minimal 1.5 bulan. Minimal. Lalu Zaid bin al-Hibab berkata, saya menaiki kudahku dan menuju ke kota Madinah untuk bertemu siapa? Usamah bin Zaid. Bayangkan, dia tidak naiki Garuda. Hah? Atau Lion? Tidak. Atau Air Asia? Tidak beli tiket, kemudian beliau terbang. Beliau menaiki kuda. Beliau berhenti singgah berapa kali sehari? Minimal 3 atau minimal 5 kali atau 3 kali. Beliau mencari makan untuk kuda, minuman untuk kuda, faham? Ikat kuda, kemudian beliau juga mencari makan dan minum. Beliau mau tidur, mungkin ada preman akan ambil uang dia atau mau bunuh dia. Belum jadi semua terjadi ini, betul? Mungkin ada singgala, mungkin ada banyak musibah terjadi di jalan. Lalu beliau berkata, saya menaiki kudaku dan menuju ke kota Madinah. Sudah sampai ke majlis Usamah bin Zaid. Lalu aku berkata kepada Usamah bin Zaid, wahai Usamah bin Zaid, telah menceritakan kepadaku Sufyan al-Thawri dari Usamah bin Zaid, dari Musa bin Ali, dari ayahnya, dari Abi Qais, dari Amr bin al-As, dari Rasulullah bersabda, perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab makanan sahur. Lalu Usamah bin Zaid berkata, ya binar, telah menceritakan kepada saya Musa bin Ali bin Bilal, dari ayahnya, dari Abi Qais, dan seterusnya. Sudah dia naik satu darajat di dalam sanad. Cukup. Sudah cukup. Beliau mau meninggalkan Madinah, kemudian kembali ke Basrah. Lalu ada orang di belakang dia berkata, wahai Zaid bin al-Hubab, Musa bin Ali masih hidup di negeri Mesir. Kalau saya atau anda, anda sudah dengar dari Sufyan al-Thawri. Kenapa saya harus pergi ke Madinah dan untuk satu hadis saja? Lebih utama di dalam berapa bulan dan berapa harta yang saya infakkan, saya duduk di sama Sufyan al-Thawri, ambil ilmu dari dia, dan insyaAllah hadisnya semuanya sahih. Sufyan al-Thawri ini hafalnya seperti gunung, kuat sekali, sandar, bersandar. Faham? Ini kalau saya atau anda. Kalau Allah menyerahkan syariat ini bagi kita, pasti kita akan menghancurkan syariat ini. Syariat ini pasti tidak akan sampai kepada generasi yang berikut kita.
pasti ikhwani fillah, wallahi. Faham? Subhanallah. Allah maha bijaksana ikhwani fillah, maha berkasa. Allah memilih mereka di zaman itu dan memilih kita di zaman ini. Faham? Lalu Zaid bin Hubab berkata, saya menaiki kudaku dan menuju ke negeri Mesir mencari rumah siapa? Musa bin Ali. Akhirnya saya duduk di hadapan rumah Musa bin Ali. Beliau keluar menaiki kudanya juga. Beliau melihat saya orang asing. Kamu siapa? Aku Zaid bin Hubab. Dia tahu Zaid bin Hubab. Faham? Karena dia salah seorang ulama besar, Zaid bin Hubab di kota Basra. Kenapa engkau di sini? Aku mau mendengar hadis perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab makanan sahur darimu. Dia berkata, ya benar, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abi Qais budaknya Amr ibn al-As, dari Amr ibn al-As, dari Rasulullah SAW bersabda perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab makanan sahur. Alhamdulillah. Dia naik berapa derajat? Hah? Dua. Di awal antara dia dan Rasulullah Sufyan al-Thawri, kedua Uzama bin Zaid, ketiga Musa bin Ali, keempat ayahnya, kelima Abi Qais, keenam Amr bin al-As. Berapa? Hah? Enam atau tujuh? Enam. Sekarang ada berapa masih? Empat. Dia sudah dengar hadis dari Musa bin Ali, kemudian kembali ke kota apa? Basrah. Mereka bersungguh ikhwanillah. Mereka tahu ketika mereka menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini akan mengamalkan sesuai dengan satu hadis ini sampai hari kiamat, semua amalan-amalan kebaikan ini ditimbangkan kebaikan mereka. Orang yang paling rugi di dunia ini ikhwani fillah hanya yang hidup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau ditanya, ya Imam, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yaqumu al-lail ahabbu ilayka am ar-rajul yata'allama al-ilma wa yansuruh? Wahai Imam, apakah seorang yang melaksanakan amalan yang dianjurkan seperti puasa sunnah atau qiyamul layli atau amalan-amalan yang lain, ini lebih utama di matamu atau orang yang belajar ilmu? Kemudian beliau menghancurkan bid'ah-bid'ah atau menyebarkan ilmu ini. Beliau berkata, orang yang belajar ilmu lebih utama, kerana manfaatnya untuk semua orang. Tetapi orang yang puasa sunnah, yang lakukan amalan-amalan yang dianjurkan, hanya kebaikannya untuk dirinya sendiri. Ini tidak maknanya, tidak dimaksud kita meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jangan engkau faham ini. Ini fahaman salah. Ini fahaman apa? Salah. Harus semua orang menuntut ilmu, ada amalan-amalan kebaikan, ada amalan-amalan yang tersembunyi. Dan amalan yang tersembunyi yang kita bisa lakukannya hanya amalan yang dianjur, kan yang sunnah. Kalau salat jamaah kita bisa lakukannya dengan tersembunyi? Tidak bisa. Tetapi kita bisa zikir dengan tersembunyi, kita bisa menuntut ilmu dengan tersembunyi, duduk sendiri, kemudian kita hafal ulang dengan tersembunyi, betul atau tidak? Tayyib. Ini kisah yang pertama, ikhwani fillah. Masih ada waktu? Masih 7 jam insyaAllah. Baik. Kisah yang kedua, kisah yang paling menakjubkan daripada kisah yang tadi ini ikhwani fillah. Kisah ini meriwayatkan al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj radhiyallahu anhu. Tahu al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj? Al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj ini rahimahullah ta'ala, di kalangan tabi'in, dia juga berlakab Amirul Mu'minin fi hadis Rasulullah SAW. Dia salah satu imam besar di kota Basrah. Al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj. Faham? Ketika kita menuntut ilmu hadis, pasti kita akan tahu mana siapa itu Syu'bah bin al-Hajjaj radhiyallahu anhu. Al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj
yang meriwayatkan ini al-Imam al-Uqayli dan al-Imam Ibn Adi rahimahumullah taala dan yang lain dan al-Khatib al-Baghdadi. Ada orang namanya Abu al-Haris al-Warraq. Abu al-Haris al-Warraq tulis ini bagus kerana ini banjam. Abu al-Haris al-Warraq salah satu birawi murid al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj. Beliau duduk di hadapan pintu rumah al-Imam Syu'bah bin al-Hajjaj menunggu al-Imam Syu'bah keluar supaya mereka bertanya kepada beliau atau beliau menceritakan kepada mereka satu hadis atau yang lain. Lalu Abu al-Haris al-Warraq mau'ulan beberapa hadis yang dia sudah tulis dari guru-guru yang lain. Beliau membaca berkata telah menceritakan kepadaku Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq dari Abu Ishaq al-Sabi'i dari Abdullah ibn Atta dari Uqbah ibn Amir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah kecuali pintu-pintu surga yang 8 akan terbuka baginya. Okay, sudah tulis? Sudah tulis? Belum, astagfirullah. Antum tidak membuat saya semangat. Antum orang menuntut ilmu, harus faham. Ketika saya berkata tulis, artinya kamu tidak akan faham kecuali dengan cara tulis, sanad. Faham? Supaya anda tidak bingung dari sama saya. Saya ulang lagi. Abu al-Haris al-Warraq berkata, telah menceritakan kepada saya Sufyan al-Thawri, Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq dari Abu Ishaq al-Sabi'i dari Abdullah ibn Atta dari Uqbah ibn عامر داري رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا باران سيابا ينبرودو كموديان من أجسب كان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية كتشوالي بنتو بنتو سرقاء كان تربوكا بدينيا لالو Al-Imam Syu'bah di dalam rumah mendengar Abu al-Haris ini. Lalu beliau membuka pintu, kemudian memukul Abu al-Haris ini, kemudian masuk ke rumah. Faham? Beliau memukul dan masuk ke rumah. Lalu Abu al-Haris menangis, terus menangis. Al-Imam Syu'bah di dalam rumah mendengar tangisan beliau. Lalu setelah berapa waktu beliau keluar. Kenapa engkau menangis? Lalu Abdullah bin Idris berawi yang lain. Teman Abu al-Haris ini berkata, engkau wahai syekh memukul beliau dan beliau tidak melakukan kesalahan. Lalu al-Imam Syu'bah berkata, anta tidak tahu dia membaca apa, menceritakan apa, tidak tahu bagaimana kisah hadis ini. Lalu al-Imam Syu'bah duduk dan menceritakan kepada umat ini bagaimana berjalanan beliau di dalam untuk meneliti satu hadis ini. Okey, sebab masih semangat atau sudah lalu? Tahu lalu. Lalu. Sudah nantuk? Hah?
Nantu. Saudara nantu. Eh. Saudara nantu. Belum. Saya akan insyaallah khatamkan majlis ini dengan kisah ini saja. Okey? Tayib. Lalu Imam Syu'bah duduk dan menceritakan kepada kita kisah hadis ini. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq ini syekh nomor berapa untuk Abu Al-Haris Al-Warraq? Syekh nomor berapa? Empat apa ya, akhi? Untuk Abu Al-Haris Al-Warraq, syekh nomor berapa? Karena engkau tidak tulis bagus. Tidak akan faham. Ada beban tulis di sini? Tidak ada. Abu Al-Haris Al-Warraq berkata, dari Israel ibn Yunus ibn Abi Ishaq, dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Al-Imam Syu'bah dengar langsung dari mana? Dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Al-Imam Syu'bah berkata, saya telah mendengar hadis ini dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia berkata, dari Abdullah ibn Atha, dari Uqbah ibn Amir, dari Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya kepada Abu Ishaq, wahai syekh, apakah engkau mendengarkan hadis ini langsung dari Abdullah ibn Atha? Lalu Abu Ishaq marah dan tidak jawab. Kenapa Syu'bah bertanya ini kepada gurunya? Karena Abu Ishaq As-Sabi' ini orang mudallis. Antum sudah belajar ilmu masalah hadis? Sudah belajar? Belajar. Bagus, Masya Allah. Artinya tahu apa artinya mudallis? Tadlis ini artinya ada aib di dalam sanad. Ada aib di dalam sanad. Faham? Basalan. Nas muka? Rifal. Akhuna Rifal. Faham? Sering dengar dari saya. Faham? Tapi ada satu majlis beliau tidak hadir. Lalu beliau dengar majlis ini atau hadis ini yang sudah sampaikan kemarin dari murid yang lain. Kemudian beberapa waktu akhuna Rifal tidak sebut gurunya di dalam hadis yang dia absing kemarin, tidak hadir kemarin. Yang dia dengar dari temannya, dia terjatuh mereka, menjatuhkan mereka dan langsung berkata dari Abu Al-Hasan. Ini namanya apa? Mudallis. Dan ini satu gambaran dari tadlis. Tadlis ini banyak jenis. Okey? Dan Abu Ishaq As-Sabi'i ini orang suka tadlis. Dan Al-Imam Syu'bah benci sekali orang yang mudallis. Dan dia tahu siapa di antara gurunya yang mudallis. Faham? Dia punya tiga guru. Punya banyak guru. Tapi di antara gurunya ada tiga guru yang suka tadlis. Guru yang pertama Al-Imam Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini imam besar. Yang kedua Al-Imam Al-A'mas. Yang ketiga Al-Imam Qatadah bin Du'amah As-Sadusi. Okey? Dan ketika Al-Imam Syu'bah dengar satu hadis dari antara tiga guru ini, langsung beliau pastikan sama mereka, apakah anda dengar hadis ini langsung dari gurumu? Ketika dia berkata tidak, artinya dia mudallis di dalam hadis ini, tidak membawa hadisnya. Lalu beliau Al-Imam Syu'bah bertanya kepada Al-Imam Abu Ishaq, wahai Imam, apakah engkau mendengarkan hadis ini langsung dari Abdullah ibn Atha? Lalu dia marah. Dia marah tidak jawab, artinya dia apa? Mudallis. Buat catatan di catat di dalam aib di dalam sanad ini. Lalu ada satu guru yang lain duduk di majlis ini, namanya Mis'har ibn Kidam. Dia berkata, Syu'bah, kenapa engkau memarahi gurumu? Faham? Ayolah, Abdullah ibn Atha masih hidup di mana? Di Makkah. Ayolah, pergi dan pastikan sama dia. Syu'bah di mana sekarang? Di Basrah, di Irak. Beliau akan pergi ke mana? Ke Makkah untuk meneliti satu hadis ini. Lalu Al-Imam Syu'bah berkata, saya menuju kepada ke negeri, ke kota Makkah. Dan ini musim haji. Aku tidak berniat untuk haji. Aku hanya pergi untuk mendengarkan hadis ini langsung dari Abdullah bin Atha. Lalu beliau berkata, saya pergi dan melaksanakan
manasik haji, kemudian aku menuju kepada Al-Imam Abdullah bin Atha. Wahai Syekh, hadis dari Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu. Hadis ini, apakah engkau mendengarkan hadis ini dari Uqbah bin Amir? Lalu Abdullah bin Atha berkata, tidak. Artinya Imam Abu Ishaq As-Sabi'i lakukan apa? Buat aib di atas setelah gurunya. Bukan antara dia dan gurunya, setelah gurunya. Menjatuhkan beberapa berawi. Faham? Lalu berkata, ah, hadis ini dari mana? Lalu dia berkata, dari Sa'd ibn Ibrahim Az-Zuhri. Sa'd ibn Ibrahim Az-Zuhri di mana? Di kota Madinah. Lalu Al-Imam Syu'bah minimu Al-Imam Malik ibn Anas. Wahai Malik, Sa'd ibn Ibrahim, apakah dia berada di haji tahun ini? Dia berkata, tidak. Dia masih berada di Madinah. Lalu Al-Imam Syu'bah pergi ke kota Madinah. Menemui Sa'd ibn Ibrahim Az-Zuhri. Lalu dia berkata, wahai Syekh, hadis dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah bersabda berbedaan antara kami, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illa akhiri, apakah engkau dengarkan hadis ini langsung dari Uqbah bin Amir? Dia berkata, tidak. Oh, dia berkata, hadis ini keluar dari Basra, bukan dari orang di Madinah atau Makkah. Dari Basra? Bagaimana? Dari mana? Dari Ziyad ibn Mihran. Ziyad ibn Mihran ini dari Basrah. Lalu Syu'bah pergi ke kotanya di Basrah. Dia berkata, sudah saya berapa bulan di dalam badan pasir, rambut saya sudah banjam, saya sudah bertumbuh. Faham? Saya seperti apa di sini? Seperti hantu. Hantu. Saya masuk ke Ziyad ibn Mihran. Dia gagit, dia takut. Hah, kamu siapa? Kamu saya Syu'bah. Hadis dari Uqbah bin Amir. Dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, dia berkata, demi Allah aku tidak menjawabmu setelah kamu pergi dan mandi dan mencuci pakaianmu, kemudian kembali kepada saya. Kena sebut bau sekali. Rambutnya banjam sekali. Faham? Lalu Syu'bah berkata, aku pergi dan mandi dan mencuci pakaian, kemudian kembali kepada Ziyad ibn Mihran. Wahai Syekh, hadis dari Uqbah bin Amir, apakah engkau dengar langsung dari Uqbah bin Amir? Dia berkata, tidak. Hadis ini bukan hadismu. Apa artinya? Hadis bukan sahih. Kerana Syu'bah tahu, semua tahu Syu'bah ini membahas atau mencari mana hadis yang sahih saja. Yang lima dia tidak bawa. Dia berkata, hadis ini dari mana? Dia berkata, dari Sahr ibn Hawshab. Dan Sahr ibn Hawshab dengar hadis ini dari Abi Rayhana. Dan Abi Rayhana dengar hadis ini dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Berapa rawi sudah terjatuh? Berapa rawi? Ambil. Empat rawi. Empat rawi sudah terjatuh. Okey, sebab empat rawi sudah terjatuh. Yang pertama Sa'd ibn Ibrahim. Yang kedua Ziyad ibn Mihran. Yang ketiga Sahr ibn Hawsab. Yang keempat Abu Rayhana. Semua terjatuh dan berawi Abu Ishaq As-Sabi'i berkata apa? Dari Abdullah ibn Atha, dari Uqbah ibn Amir, dari Rasulullah SAW langsung. Al-Imam Syu'bah berjalan berapa bulan untuk meneliti satu hadis ini saja? Mungkin 6 bulan minimal. Ketika Al-Imam Syu'bah dengar Sahr ibn Hawsab dalam sanadnya, dia berkata, hadis ini lima. Kerana Sahr ibn Hawsab ini lima hafalnya. Dan berkata, demi Allah, ketika hadis ini akan sahih, aku akan sinan, faham? Dan aku tidak akan sedih kerana semua berjalan saya dulu. Faham? Tapi hadisnya ini apakah sahih atau tidak? Hadis sahih dari jalur yang lain, dari sanad yang lain. Tapi sanad kepada Imam Syu'bah ini yang dhaif. Tapi sanad yang lain
Ini insyaAllah hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ini bersemangat mereka dalam menuntut ilmu, ikhwanillah. Bagaimana kita di masa ini? Bagaimana kita, apakah kita sungguh-sungguh atau kita limbah? Kita banyak mundur. Ketika engkau limbah atau mundur atau malas, kamu berkhianat untuk Rasulullah SAW. Allah memudahkan bagimu tambah seperti ini. Banyak guru, masya Allah. Banyak masyayikh. Faham? Allah memudahkan untukmu jalan sunnah. Jalan salafus salih. Ketika engkau tidak bersyukur kepada Allah, artinya nikmat ini akan dicabut. Kamu akan diharamkan barakah dari ilmu ini. Wal'iyadu billah. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, kita harus bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ini. Nikmat kita berada di dalam, masya Allah, kampus seperti ini. Masya Allah, para masyayikh, para asatiza dan manhaj yang benar. Alhamdulillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua yani kemudahan bagi kita. Akhirnya kita harus bersungguh-sungguh dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. La in syakartum la azidan nakum. Dan ketika kita mundur atau malas, pasti kita kerana ini, kerana maksiyah atau dosa yang sebagai senjata di tangan iblis dan syaitan, yang mereka akan menyalahkan kita kerana dosa kita dan maksiyah kita. Oleh kerana itu, kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita buka satu menit setengah untuk soal dan jawab, insyaAllah. Silakan. Silakan. Soal Indonesia, Syekh. Kama tuhib, terserah. Untuk antum bahasa Arab saja. Okey, saya yang boleh bicara bahasa Indonesia. Kerana saya sudah lupa bahasa Arab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa? يقول هذا تدليس. هذا إن شاء الله لا يدخل في باب التدليس. لماذا؟ لأنك استمعت من الشيخ سواء كان مباشرة أو كان عبر إيش؟ فهم؟ أو كان عبر أونلاين أو يوتيوب، فهم؟ إن شاء الله إني تدأ ترمسوا دلم مسألة تدليس. خصوص كلو أنت سيدنغار داري شيخ دي أو داري أستاذ داري يوتيوب، إني اللي ببقوس كتا كان جلس سبايا كتا تدأ من نوهم الناس يعني من برأ أمانة يتظاهر إيه تدا برأ كتا تدا برأ أمانة هواكس منيبو سبب كتا تدا منيبو أوران لين فهم سيا منشاري كتا يان لين بوكان منيبو تبي إني إن شاء الله ممكن supaya kita tidak menipu orang. Oh, saya sudah dengar dari ustaz ini langsung. Lebih bagus kita jelaskan. Saya dengar dari ustaz dari YouTube. Ah, sudah. Faham. Wallahu a'lam. Ya. Ah. Ada yang lain? Silakan. Hal min su'al dan akhwat. Aluna ada su'al. Saya boleh bertanya? Boleh bertanya? Boleh. Ada hadiah masya Allah di sini. Okey. Bertanya yang pertama, antum sudah belajar ilmu hadis?
Semua? Belum? Sebagian? Baik, sebagian ini sudah belajar kitab apa? Kitab apa yang sudah belajar? Mustalah Mustalah Hadis. Mustalah Hadis. Di Syekh Muhammad. Yusaymin. Mana ismu Syekh? Mustalah Hadis. Untuk siapa? Syekh siapa? Maza? Karangan orang Indonesia. Ilmu hadis ini, buku ini dikarya oleh orang Indonesia. Tayyib, tidak ada masalah. Apa jenis tadlis? Berapa jenis untuk tadlis? Nah, silakan. Dua. Dua saja. Oh, banyak sih. Ada tujuh. Ah, sebut kedua ini. Yang pertama. Isnad. Yang kedua. Asyuk. Ahsan. Tayyib, kasih hadiah, Syekh. Kasih hadiah wani. Wani atau mushaf? Mau apa? Dia mau wani. Arsil ilai. Baik. Apa artinya tadlis al-isnad? Hah, siapa yang tahu? Apa artinya tadlis al-isnad? Apa? Tidak. Hah, apa artinya tadlis al-isnad? Ha. Ayo syabab, silakan. Apa tu? Menyamarkan sanad, disamarkannya sanad. Tidak. Ha. Ayo syabab. Apa artinya tadlis al-isnad? Silakan. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis yang bukan dari gurunya, sedangkan dia sudah berguru dengan guru tersebut. Ammak maik hatta yasma'u. Ha, silakan. Itu seorang rawi yang berguru kepada seorang guru, kemudian mendapat hadis dari orang lain dan disematkan hadis itu pada guru. Bisa bahasa Arab? Ya. Rawi dari hadis. يعني دكت تبي تتب كسي هدية مساو ويتر مساو ويتر كسي هدية. Ada yang tahu lagi? Silakan. Silakan Abu Ahmad. Abu Ahmad ini, masya Allah, ketua kita sudah hadir daurah Mustalah Hadis. Yang sebelum 3 tahun waktu ana di sini sudah ada daurah Mustalah Hadis di sini di Maidan, di juga Maidan. Beliau hadir. Kalau Abu Ahmad tahu, ana kasih dia apa? Kasih dia Raifan hadiah. Silakan. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari seorang guru, padahal dia tidak meriwayatkannya dari seorang guru. Masya Allah, masya Allah. Kasih hadiah, Syekh. Kasih hadiah. Mushaf dan wani. Masya Allah. Salah Abu Ahmad. Bukan salah, tapi ini bagus. Bagus. Baik. Tadlis al-isnad an yarwi ar-rawi an shaykhihi. Faham? Ma lam yasma'hu minhu. An yarwi ar-rawi an shaykhihi ma lam yasma'hu minhu. Seorang berawi meriwayatkan riwayah dari gurunya, tapi dia tidak mendengarkan hadis ini dari gurunya langsung. Faham? Seperti akhuna Rifan selalu dengar dari saya, tapi ada satu majlis tidak hadir. Artinya dia dengar hadis yang saya sampaikan kemarin ini dari murid yang lain, tapi dia tidak sebut murid yang lain ini. Dia berkata langsung dari Abul Hasan. Tidak berkata haddatsana Abul Hasan. Ketika berkata haddatsana, ini artinya apa? Buhun, kadzab. Tidak
tidak mudallis. Kapan mudallis? Kalau berkata dari Abul Hasan. Ilmu hadis ini ya syabab, ilmu yang paling utama. Allah menjaga semua syariat dengan dua ilmu. Dengan dua ilmu. Allah menjaga Al-Qur'an, As-Sunnah, tafsir Al-Qur'an, Al-Fiqh, semuanya dengan berapa? Dua ilmu. Ilmu yang pertama ilmu hadis. Supaya tidak ada kata-kata faham akan masuk faham walayadu billah di dalam syariat. Tidak sabda Nabi walayadu billah. Ini ilmu hadis. Supaya menjaga sabda Nabi SAW tidak tersambur dengan sabda yang lain atau kata yang lain. Ini ilmu hadis. Yang kedua ilmu usul al-fiqh. Supaya akan menjaga nas-nas dalam syariah khalas dari fahaman yang salah. Dari fahaman yang salah. Al-awwal ilmu usul hadis. Hatta la yadkhulu fi syariah ma laysa minha. Al-thani ilmu usul fiqh. Hatta la tufhamu syariah ala ghairi al-murad. أو تفهم فهما خاطئا فكل الناس الذين ضلوا إنما ضلوا بسبب الفهم الإيش الخاطئ والعياذ بالله خلاص oleh karena itu hendaklah kalian semua berpegang teguhlah dengan kedua ilmu ini ilmu mustalah hadis dan ilmu usul al-fiqh supaya insyaallah semua fahaman kita akan benar dan semua dalil kita akan sah أقول قولي هذا هناك سؤال من الأخوة طيب تفضل لأختنا فلتسأل فلتتفضل للأخت تفضلي بسؤال Ibu bertanya deh, apakah baca surat Al-Qur'annya satu surat penuh atau beberapa ayat agar syaitan itu menjauhi rumah kita? Apa lagi? Pertanyaan saya, soal Nurdina, apakah kita harus membaca seluruh surah Al-Qur'an atau hanya membaca sebagian dari ayatnya supaya syaitan itu pergi dari rumah kita? Ya. Kita harus membaca surah Al-Baqarah semua. Supaya syaitan akan jauh dari rumah kita, tidak bisa masuk selama 3 hari 3 malam. Kemudian supaya kita bisa dapat barakah. Barakah ilmu, barakah amal, barakah rumah tangga, barakah ibadah, barakah harta, barakah tubuh, barakah hati, barakah anak. Okey, sebab supaya kita dapat barakah. Qala an-nabiy fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Yani khasarah wal a'yadu billah. Orang paling rugi yang meninggalkan surat Al-Baqarah. Dan saya mau buat catatan di sini khusus untuk surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surah yang paling besar dalam Al-Quran. Betul? Surah Al-Baqarah, surah yang pertama kali turun di Madinah. Faham? Yang pertama kali turun di mana? Di Madinah. Dia surah Madaniyah. Surah Al-Baqarah tatakallam an qadiyah azimah jiddan 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 fi syariah. Faham? Surat Al-Baqarah menceritakan tentang sebuah judul satu perkara yang paling utama di dalam syariat. Siapa yang tahu perkara ini? Puasa? Tidak. Siapa yang tahu? Kasih hadiah. Mushaf dan wani. Tidak dengar. Apa? Siapa tahu?
Ha, siapa yang tahu? Apa? Ciptakan Adam, tidak. Perkara yang paling utama. Ibadah, tidak. Riba, tidak. Sabar, tidak. Akhwat, akhwat tahu. Risalah tauhid. Tauhid, tidak. Ayo usaha, sebab usaha. Kalau bertanyaan guru kepada murid, ini cara pelajaran Nabi SAW, ajaran Nabi SAW kepada sahabatnya. Selalu ketika beliau mau menanam sesuatu dalam hati mereka, beliau bertanya. Faham? Supaya mereka memperhatikan terhadap jawabnya. Ha, siapa yang tahu? Ha, perkara yang paling utama. Masalah tauhid ini yang paling utama di semua Quran. Ana berkata yang paling utama dalam surat Al-Baqarah. Semua ayat-ayat, faham? Menceritakan tentang tujuan ini di dalam surat Al-Baqarah. Ha? Apa? Berkata apa? Hukum. Hukum. Tidak. Ya. Beriman kepada yang gaib. Tidak. Apa? Ayat kursi. Dalikal kitab alijaba minhu dalikal kitab la raiba fi. Tidak. Tidak ayat kursi. Ayah sebab. Tafadhal, tafadhal. Menjaga diri. Tidak. Menjaga Syekh. Tafadhal. Apa? Asyifa. Asyifa. Tidak. Apa? Apa itu? Hak manusia. Apa? Ma'rifatullah. Tidak. Ah. Tidak. Kita bagi Israel. Tidak. Tidak. Apa? Taqwa. Tidak. Apa? Ibrah. Ibrah. Semua Al-Quran Ibrah ya. Unaga Syekh, unaga min ab. Ah, silakan. Tidak. Saya ambil hadiah dari anda lagi. Ya, silakan. Syariah. Tidak. Tayyib. Karena cerita ini panjang dan anda lihat antum sudah nantuk dari lalu ini bahasa Minan ya. Lalu. Okey. Saya insyaallah akan cerita tentang ini besok insyaallah. Besok saya di sini bagi, betul? Jam 9. Tayyib. Ingat saya akan cerita tentang judul yang terutama di dalam surat Al-Baqarah. Okey? Karena ini sangat yani penting sekali. Okey, sebab? Judul besok apa? La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. Tayyib. Sebelum ini atau setelah? Kita akan menjelaskan ini. Dan antum membahas. Hari ini membahas. Tanya Ustaz Google. Ada Ustaz Google sama antum? Ustaz Google. Ustaz Google? Google. Ada? Tidak ada Habib? Ada Habib? Aduh, anak tidak mau antum dengan Habib. Artinya antum dengan syaitan. Okey, tanya Ustaz Google. Mungkin insyaAllah dia akan tahu jawaban ini. Okey, aku lu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.